Bang. Nama siapa, Bro? Cemen, Bang. Cemen. Ah, cemen kali. Tinggal di? Tinggal di Blue Kritik. Blue Kritik. Turki, Turki. Oh, dekat lah. Ini memang teritorial gua nih. Satu ya? Sampai ke atas ya, Bang? Belahan ya? Ya. Nanti lebih kata ini. Okay, guys. Rambutnya ikal bergelombang. Satu. Pas lipat sama satu, tracknya ke bawah. Langsung atas nih buat. Ini agak tinggi, guys. Set. Langsung aja. Khusus bawahnya, guys. Makanya tinggi juga apa setengah? Tinggi segini juga apa setengah? Nah, ya. Nah. Salon itu, Bang. Ya. Hah? Hmm? Macam salon dia, Bang. Macam salon. Beda lah kalau salon nanti Eike yang motong. Saya sama motong pakai Grenda, Bang. Pakai Grenda. Rapikannya pakai cetam. Habis itu diampas. Diampas. Tunduk, Bang. Sekali. Oke. Perhatiin, guys. Langsung. Set. Dan kiri apa ke kanan? Sini ya? Harus pilih, Bro. Kiri apa kanan? Bingung guys, mau mana? Sergus sebelah mana? Ya. Sergus sebelah. Ada pakunya, ada pakunya tak? Nah, bang, Pontianak wanita. Kalau ketemu paku, jangan dicabut ya. Terbang aja ya. Dia terbang udah. Susah nih motongnya. Oke. Okay. Belum ada mana tak ada? Tak ada, Bang. Ada di sebelah tu? Tak itu. Tak sebelah. Sam. Okay. Masih ada striker nomor 1, guys. Siap. Kembali lah. Tadi kita balikkan. Bye.
Oke, pindah ke posisi sebelah kiri guys. Tadi. Kayak maju aja, dia senang untuk dia. Apa? Maju. Maju dia apa kan? Tuan dia. Kita pun Lengis ya. Geoli bang, tadi gak? Kepang kan dendak, kebunyikan dendak, kebunyikan dendak. Sam. Rekomendasi buat apa ya? Tugas kuliah. Tugas kuliah. Ya, mangkat sana. Soalnya angin jalan. Penelitian. Aduh bang, apa bos angin? Dampak positif dari sebuah pangkas rambut di sekitar kampung. Judul skripsi lah. Kok potong rambut sebulan sekali? Biasanya dua tahun kan. Dua tahun sekali. Biar kayak semua bentar dulu. Baru potong ya? Anak aku buat foto tempat lain di tanda ya. Siapa? Di tanda aku dong. Potong kan? Perhatiin guys, ini akan mengakibatkan rambut si cemen menjadi lurus. Ini gelombang-gelombang. Lawak juga gue nih. Teman-teman cemen juga. Cemen komedi. Pupu. Sih. Ini hanya ambil bagian-bagian yang bergelombang aja guys, bagian atas. Itu ya, kalau kita masih buka aja. Kita tutup bang. Hah? Kita tutup. Dulu siapa aja yang kerja itu aja? Kita tutup sekarang. Iya. Dulu orang Jakarta bang, mata di luar. Ewe. Sekarang buka kijang deh bang. Ya, orangnya udah kulitnya agak kijang. Oke. Oke, yang dioles itu adalah sampo yang dicairkan. Tujuannya untuk melicinkan saat melakukan pengkerikan. Setiap melakukan pengkerikan, Bang Rizal K menggunakan mesin silet terbaru. Terbaru. Merek Swallow. Sih. Kenapa abang-abang sikit kumis ada? Kenapa?